Polres Kelurahan Duri Utara Aibtu Yulianto dipimpin Panit Narkoba Ibtu Subartoyo dan jajarannya melaksanakan penyuluhan narkoba dan Kamtipmas di sekolah SMA Pelita 2, Jalan Duri Utara Raya RT 2 RW 6, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ini setiap sekolah mengadakan. Panit Narkoba Ibtu Subartoyo dan Bribka Sugianto menyampaikan pemahaman terhadap bahaya narkoba, jenis-jenisnya dan sanksi hukum bagi yang melanggar dan menyalahgunakan narkoba, serta dampak dan akibatnya memakai narkoba untuk anak-anak remaja dalam rangka operasi NILA 2018. Selain itu, Bimas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas agar jangan sampai pelajar terlibat tawuran dan waspada terhadap bahaya narkoba. Turut hadir Kepala Sekolah Bapak Joko dan Bapak Osmen Saragih bagian kesiswaan. Demikian dilaporkan oleh Bimas Kelurahan Duri Utara Aibtu Yulianto. Salam Berita. Jangan sampai narkoba itu, jangan kan memakai ya.